Nanti lepas sembahyang boleh bersalam dulu. Berapa orang? Semua sekali. Saya setiap malam bersalam dengan siapa saja yang sudi. 1,000-1,000 lah. 10,000-10,000 lah. Itu kita punya tugas dah malam-malam. Hang. Jadi kalau boleh masa bersalam jangan selfie. Lambat orang. Lepas salam untuk ambil gambar. Berapa orang pun boleh. Neh? Ha, nampak? Okey, senang. Orang tak mau ambil gambar terus balik. Siapa nak bergambar lepas salam. Faham? Ha, memari 4,000 orang pun boleh. Nah, lagi orang tak selesai, lagi kita tak balik. Neh, kita macam tu. Ustaz lain pesen lain. Neh? Jadi jangan. Jangan masa salam kat gig nak selfie. Jadi berhenti orang belakang. Okey? Ha. Selfie dengan saya untung senang dapat brim. Neh. Baik. Sambil-sambil kita menderma untuk masjid, kita tengok soalan orang serendah, orang perodua. Hukum imam baca surah yang panjang dalam solat, boleh atau tidak? Imam baca surah panjang, jawabnya boleh. Nah, yang tak bolehnya imam melamakan berdiri sehingga menyebabkan orang di belakang jadi rasa susah. Baca surah panjang boleh, berdiri panjang itu tidak boleh. Surah panjang boleh, tapi dia baca laju jadi pendek. Faham? Ha. Contoh surah yang panjang dibaca surah Al-Baqarah, tapi satu ayat yang dia baca. Faham? Ha. Yang tak boleh surahnya pendek tapi dibaca lambat. Subbihisma rabbikal a'la ladzih. Ha. Terberok makmum. Faham lagi? Satu. Nabi kita idza ya'unukum nas, bila kamu menjadi imam bagi manusia, fal yakhfif, hendaklah kamu ringan-ringankan. Surah panjang surah pendek tak ada masalah, jangan lama. Faham? Nampak? Kenapa? Ada hadis lain khabar belakang tu ada 4 golongan, kena ingat, jangan lupa diri jadi imam. Ada perempuan, ada orang tua, ada orang sakit, ada kanak-kanak. Kanak-kanak tambah pergi dah masjid mak. Taubat dan suhar. Panjang sangat tu imam. Ha, tu tak boleh. Ha, lagi. Orang perempuan yang jenis masak nasi, hangit terus nasi. Pergi sembahyang. Ha, masalah. Anak menangis di rumah, tinggal sekejap tidur, nak pergi sembahyang jemaah kejap. Panjang sangat, menangis anak di rumah. Betul tak? Contoh. Ada hadis lain kata hamba orang nak buat kerja. Orang ketiga orang tua. Orang tua maklum sajalah. Neh. Ha, orang tua lama-lama masalah. Dia pakai pampers. Nak masuk rekat kedua terlondeh pampers. Panjang sangat. Yang keempat orang sakit. Nak. Ha, orang sakit. Ha, jadi jangan panjang sangat. Malaikat bukan semayang 5 waktu. Batu Nabi tunjuk contoh Nabi panjangnya semayang. Subuh panjang sikit je. Sembahyang Zuhur, Asar kurang sikit. Maghrib Isyak tak panjang sangat. Tapi kalau sembahyang sunat boleh. Kerana sembahyang sunat orang tak mesti nak ikut. Nak sembahyang terawih, ikut suka dia lah nak baca panjang mana pun. Kerana sembahyang terawih kita nak sembahyang seorang pun boleh. Tak ada masalah. Nabi pernah sembahyang tahajud. Neh, 4 jam satu rakaat. Nabi tak sebut 4 jam. Dalam hadis kata, Ibnu Abbas dia berjalan-jalan-jalan. Kalau peluang dapat rezeki malam ini, ada Nabi semayang, aku nak follow, nak jadi makmum. Tiba-tiba Nabi keluar tengah malam. Ibn Abbas pun berlari, lompat, duduk belakang Nabi. Nabi semayang, tahajud. Lepas Fatihah, Nabi baca Al-Baqarah. Complete surah. 286 ayat. Dalam masa 1.5 jam atau 2 jam. Betul tak? Aku sampai tak lenguh habis dah. Nak? Ingat bila habis Baqarah nak rokok. Dah Ali Imran.
Lepas Ali Imran, An-Nisa, patu Ma'idah. Masa tu kata Ibn Abbas, ayat surah belum ikut aturan Mushaf Utsmani. Faham? Bermakna lebih kurang 4 jam satu rakaat. Itu semayang sunat. Bila semayang fardu, Nabi semayang cepat. Faham? Jangan ikut suka kita. Kita kalau semayang panjang-panjang sangat, marah makmum. Betul tak? Tak percaya, try sekali. Semayang Isyak, baca Yasin. Nah. Esok muka depan, soal khabar. Imam mati, dibelasah. Duduk-duduk. Nampak tak? Patong pak kok. Nah. Jadi, rai-rai korang. Melainkan di belakang tu semua murid kita dalam madrasah, dalam pondok, dalam universiti, dalam asrama. Itu lain. Nah. Tak ada orang tua, tak ada yang berbeza umur. Nah. Soalan seterusnya. Ada hamba Allah sedang ganti azan maghrib. Masa itu tukang azan lambat datang. Salah ke orang yang ganti azan dari bila itu bertugas? Sebab ejek surau itu tiba-tiba marah orang yang ganti azan itu. Ejek sebenarnya patut kemarah orang yang ganti azan. Tolong pencerahan. Ini baloh belakang ini. Jadi begini. Bila sebut imam dan bilal, dia ada imam ratibah, rawatib ataupun tidak. Maksudnya imam dan bilal yang sudah dilantik. Bila ada tempat itu, ada yang sudah dilantik, maka kita mohon kebenaran untuk menjadi imam dan bilal. Kalau kita tidak dilantik. Adapun tempat yang tidak ada ratibah, tidak ada imam khusus yang dilantik, tidak ada bilal yang dilantik, siapa yang nak dulu, silakan. Okey, tiba-tiba masjid ni ada bilal yang dilantik, tapi tak mari-mari. Tiga-tiga bilal tak mari. Rupanya kita tengok bola bilang. Contoh. Jadi orang luar boleh azan jika sudah lama masanya. Kata setengah ulama, sudah melebihi 4 rakaat semayang sunat dari waktu yang asal. Contoh pukul 7 patut azan, sudah 7:10 minit. Faham? Jadi dia azan itu diberi kemaafan, bukan melanggar hukum hakam peraturan orang kerana bilal lambat. Faham lagi? Ha, jadi sepatutnya jangan marah benda lagu ni. Nak? Ha, cuma janganlah sampai lambat sikit terus dia bang. Ha, tu lain. Nah, tunggu biar lama sikit. Soalan seterusnya. Penjelasan solat rukun kauli dan rukun fi'li. Lebih lagi rukun kauli dalam solat. Mana wajib bacaan mesti dengar oleh telinga. Faham dah nak tanya apa. Dengar baik-baik orang sini. Apa makna rukun? Ma yatawaqqafu 'ala sihhati syai' wa kana juz'an minhu. Satu perkara yang mesti kita buat untuk sahkan satu ibadat dan dia juzuk dalam ibadat. Apa makna qauli al-lafzu minas saut? Lafaz yang melontarkan suara yang berbunyi. Maksudnya bila rukun qauli, maksudnya ialah bacaan yang mesti mengeluarkan bunyi ada 5 tempat dalam sembahyang. Pertama takbir, yang kedua Fatihah, ketiga tahiyat akhir, keempat selawat dalam tahiyat akhir, yang kelima memberi salam. 5 ni wajib dengar. Kalau tak dengar, tidak berbunyi, tidak sah. Baik. Setakat mana kuat nak dengarnya rukun kauli? Takbir sampai salam tadi. Ada 5 volume yang diamalkan oleh orang awam. Dengar baik-baik. Volume pertama afdal, volume kedua harus, volume ketiga makruh, volume keempat tidak sah, volume keempat haram, volume yang keakhir, yang kelima tidak sah sembahyang. Mana volume yang pertama afdal? Al isma' bi nafsih, memperdengarkan telinga kita seorang saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Faham? Kita yang dengar. Afdal. Dalam majmu' ada sebut, Rawdatul Talibin ada sebut. Bacaan yang kedua, volume kedua, harus tidak makruh lagi. Orang kedua dapat dengar. Orang kedua kita ni. Orang kedua dia panggil. Jiran sebelah kanan kiri boleh dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang sebelah boleh dengar.
Okey. Yang ketiga, makruh. Orang ketiga boleh dengar. Ni orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Faham tak ke? Orang ketiga pun boleh dengar. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Orang ketiga dengar. Makruh bacaan tu. Yang keempat, haram. Satu masjid jam keren. Maliki yaumiddin. Tok imam paling. Campur nak sewel. Itu haram perbuatan. Faham tak? Yang kelima, volume ini tidak sah. Tak sah. Faham? Tak sah. Ni ramai orang buat. Yang tak sah yang kelima ni apa? Ada tiga mazhab. Mazhab yang pertama dipanggil mazhab pop. Mazhab tedung sela, King Cobra. Bunyi smash. Tak sah semayang. Empat mazhab tak sah. Hanafi, Syafi'i, Maliki, Hanbali. Dalam kitab Syarhus Sunnah Imam Barawi, ijma' sahabat Nabi, Nabi semayang berbunyi. Ini tak sah. Itu bukan bacaan. Nabi sebut dalam hadis, la salata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Tak sah semayang tidak membaca. Yaqra' tu membaca. Qara'a yaqra'u qira'ah. Apa makna yaqra'? Mengeluarkan suara dari mulut, keluarnya bunyi daripada bibir. Dia tak keluar suara. Tedung sela. Mazhab kedua tidak sah. Mazhab sueh. Sueh, sueh, sueh. Sweh, 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 tak sah. Mazhab yang ketiga tidak sah. Mazhab ayuh su, bisu tu. Mulut pun tak buka. Ambil penumbuk tu, pauk. Ada tak kalau kata? Tak sah. Walaupun dia sudah semayang 40 tahun. Tak sah. Kesian dia. Kesian dia. Siapa suruh tak mengaji? Bodoh. Ha? Makan banyak, kereta 2 biji. Tahu tak? Ha? Mengaji dah. Tak sah. Mu tanggung. Ha? Sahabat Nabi tak betul tak sah. Mu sahabat siapa? Sahabat YB pun tak. Faham? Soalan seterusnya. Apakah hukum kita jadi sekuriti tak sembahyang Jumaat? Dia begini, pekerjaan ke apa ke boleh jika menjaga mudarat orang lain. Contoh, benda tu tak boleh berhenti. Kalau berhenti, rosak kilang enjin tu. Jadi boleh seorang jaga enjin. Dan minggu depan orang lain jaga, dia sembahyang pula. Boleh. Okey? Macam roadblock. Ada kala roadblock sembahyang Jumaat boleh tak kerja buat roadblock. Tidak berdosa. Tapi biarlah roadblock itu kerana menolak mudarat besar. Contoh, ada pembunuhan berlaku. Ada kes ragut bunuh. Ada kes senjata api. Dan sebagai yang berbahaya. Maka boleh buat roadblock tak sembahyang Jumaat. Faham? Tapi kalau kes kecil, tak boleh. Pasal apa roadblock tak dalam Jumaat? Nak check road tag. Haram buat roadblock. Check road tag lepas Jumaat boleh check. Nampak lagi? Itu contoh. Soalan seterusnya. Bagaimana nak tegur pasangan dan anak supaya jaga agama dalam hal tuntutan ibadah wajib? Supaya mereka selamat dunia dan akhirat. Itu Nabi kata, ku anfusakum wa ahlikum nara, jaga dirimu dan anak bini kamu dari api neraka. Anak kita wajib dengan kuasa, anak jiran cukup dengan mulut. Nah, man ra'a minkum munkara falyughayyir biyadi. Orang yang ada kuasa ubah kemungkaran dengan tangan, dengan kuasa. Anak jiran tak leh dengan mulutlah. Babi lisan ni. Dek, tutup aurat dek. Ha, katakan anak jiran. Pang. Ha, dia tak tutup juga, tak leh kata apa, kita anak jiran. Anak kita eh. Pakai tak tutup aratnya, kalau pelempang atas muka. Itu anak kita. Faham tak ke? Haa.
Soalan seterusnya, bumi bulat ke petak? Bumi bulat ke petak? Baik. Kalau kita ambil teori-teori, bang, kadang-kadang dia jadi belawang, baloh. Mung teori aku teori, mung teori aku teori. Teori bukan fakta. Kita terus lompat pergi ke fakta. Okey. Dia kalau benda jauh, dia nampak kecil ke, atau dia nampak semua tapi kecil, atau nampak separuh benda jauh? Dia nampak kecil. Faham lagi? Bukan nampak separuh. Kalau benda yang datar, dia akan nampak. Kita duduk sini, kapal di sini. Okey. Kita duduk di Port Klang. Jangan di Ulu Klang, tak ada kapal. Ni kita, tepi port, tepi jeti. Ni kapal, 5 kilometer dari laut. Semua kapal nampak dia kecil, faham? Makin lama, makin besar. Kalau bumi itu datar, faham lagi? Tapi kalau bumi itu bulat, kita tak akan nampak semua kapal. Kita akan nampak separuh bahagian atas dulu. Faham? Nah, bahagian bawah tak akan nampak. Kerana bulat. Ni kita, ni bumi, lengkung. Maka dia akan datang, dia akan nampak atas dulu. Betul tak? Makin lama, makin banyak nampak badan kapal. Lalah bawah atas bawah kapal pun nampak. Kalau bumi itu bulat. Baik, kita pergi di tepi laut. Kalau yang benda besar-besar, nampak semua dulu ke atau separuh dulu? Jawab. Separuh dulu. Bumi bulat. Jawapan dia. Nak? Ha. Eh, kalau nak main main teori dalam Facebook, tak susah masalah. Mugi tepi laut. Faham lagi? Nah, kita naik kapal terbang. Kalau pergi dekat. Okey, dekat mana? Pergi Medan. Medan kita tak akan naik tinggi. Kita akan terbang 12,000 kaki. Okey? Kita tak nampak lengkung. Nampak straight. Okey, kita pergi New York. Nah, kita naik Qantas, Virgin, macam-macam lah. Kita akan terbang 36 atau 38,000 kaki. Betul tak? Kita kena nampak di tingkap bumi itu lengkung. Ha, itu dalil. Okey? Cukup ha, banyak sangat bagi awak benda. Nah, ha, selesai masalah. Soalan seterusnya. Kita bersama dengan isteri tapi nak bayangkan perempuan lain. Boleh tak? Ha, ini JK Masjid tanya. Dia nak jimok bini dia tapi nak bayang perempuan lain. Nak bayang negro mana tak tahulah. Dalam kitab Al-Mufassal fi Ahkamil Mar'ah, Dr. Abdul Karim Zaidan dalam tesis dia menyebut haram. Faham tak ni? Ha, kenapa kita nak imagine orang lain? Ha? Binimu yang halal yang ni. Nabi kata, bila kamu melihat seorang perempuan di luar rumah, lalu kamu jadi tertarik, huyu. Nabi tak kata huyu. Nabi kata, fa'ajabatka. Maka kecantikannya itu menarik perhatian kamu. Pulanglah kepada isterimu yang halal di rumah. Faham? Bermakna yang ini haram. Nah, ha, jadi mu nak jimok bini, lepas tu nak bayang penyanyi Korea. Faham lagi? Nawak apa? Pasal di rumah, orang rumah saya tak berapa cerah. Tak. Dah pun kahwin ini siapa suruh? Tahu tak? Ha? Tahu lah yang tengah jalan putih. Tak. Tutup lampu. Sama. Ha? Soalan seterusnya. Imam bagi salam. Pada rakaat ketiga, makmum pun tak sempat nak cakap subhanallah. Perlu tambahkan satu rakaat atau solat semula? Semayang isyak 4 rakaat. Imam semayang rakaat 3 beri salam. Dah beri salam, masih boleh ditegur. Subhanallah. Imam bila dengar subhanallah, baru teringat dia 3 rakaat, bangun. Nak bangun, tambah 1 rakaat lagi. Berdiri, tok tangan lagu ni, Bismillahirrahmanirrahim, baca perlahanlah. Habis tu rakaat. Itidal, sujud sebelum salam, sujud sahwi 2 kali. Okey? Ha. Tapi kalau makmum yang salah, abaikanlah teguran itu. Makmum dah, imam dah betul, makmum yang tersalah. Ha. Sebab adakah imam sujud, dia pergi tegur.
Padahal imam sujud sajadah. Nah. Makmum tak pernah semayang jemaah pagi jemaah. Pergi sekali. Imam tengah-tengah diri turun. Allahu Akbar. Makmum. Banallah. Banallah. Nah, itu bongok namanya. Dulu saya bernazar. Tapi saya lupa tentang nazar itu. Eh? Jawabnya, anggarkan dengan benda yang kamu... Adakah tentang sembelihan? Adakah tentang tunai, wang tunai? Kalau wang tunai, rasa-rasa RM100, bukan Ustaz. Sebab ribu. RM200, tak. Taklah gitu. RM1,000, rasa-rasa kot. Ha, boleh. Neh? Buat dengan anggaran yang lebih. Maka yang cukup itu nazar, fardu, yang lebih itu sedekah. Neh? Soalan seterusnya. Boleh tak saya guna nama arwah ibu saya? Macam derma atas nama arwah. Saya belanja makan kepada kawan-kawan. Bolehlah. Seorang perempuan dia jumpa Nabi. Dia kata, Ya Rasulullah, inna ummi qad matat. Sesungguhnya mak saya sudah meninggal dunia. Atas sadaqtu anha. Bolehkah aku bersedekah? Seolah-olah ibuku yang bersedekah. Nabi jawab, naam. Selesai masalah. Boleh. Okay? Soalan seterusnya. Apakah hukum syarikat bekerja pada hari Islam, contohnya hari Maulid Rasul, Nuzul Quran, Awal Muharram, sedangkan untuk cuti pada hari tersebut? Jawabnya, tak wajib cuti. Faham tak lagi? Bukan wajib cuti hari Awal Muharram. Nah, itu hal pemerintah jadikan hari cuti umum dan sebagainya. Atas kerja berniaga, hal tokek tu. Bang, asal kita semayang sudah lah. Peraturannya, dia, kita tak cuti. Hari besar Islam, hari besar bukan Islam, tak cuti. Maka kita setuju nak kerja, kerja. Faham? Kalau kita nak minta cuti, minta cuti. Mana pula wajib cuti? Awal Muharram. Faham? Kalau kita beri cuti, itu kebaikan yang menjadikan satu pahala bagi pihak majikan. Faham? Soalan seterusnya. Saya ada seorang anak, ada 10 adik-beradik. Bagaimana dia nak memberikan pahala maknya melebihi adik-beradik yang lain? Allah. Mudah je. Hadiahkanlah pahala itu kepada ibu bapa kita dan adik-beradik kita. Ditanya kepada Syekh Ibn Hajar Al-Haythami. Dia jawab dalam kitab Fatawa Ibn Hajar. Sekarang dah ada PDF dalam Google. Neh? Jawabnya, kalau kita kata macam tu, bukan kata adik-beradik ibu bapa kita dapat. Kita sendiri yang lakukan amal pun dapat. Semuanya biiznillah, dengan izin Allah. Kalau Allah tak izin, tak usah kata pahala. Nak tolong benda depan-depan tak boleh. Soalan seterusnya. Sekiranya tanpa sedar kita teramal dengan syirik khafi, adakah masuk neraka? Syirik, dia ada syirik jali, syirik khafi. Syirik jali yang orang kafir itu sembah berhala dan sebagainya. Syirik khafi ni syirik yang halus. Contoh, kita buat amal riak, tidak kerana tidak ikhlas. Neh, bang kerana gaji, jadi imam kerana nak dapat gaji bulan-bulan. Neh, jadi penceramah cari duit. Ha, itu serma tu, pahala tak ada. Faham lagi? Tentang masuk neraka, jika Allah marah dengan perbuatannya itu, masuk neraka. Itu tak pasti. Yang pasti tidak dikira pahala. Mana nak ditimbang dalam neraca amal, tak boleh. Bang, ha, kena faham waktu. Soalan seterusnya. Time kerja saya rasa penat. Saya pergi tandas. Saya hisap rokok dalam 10 minit. Baru boleh kerja balik. Dosa tak saya? Jawabnya, tinggal waktu kerja itu adakah dibenarkan oleh majikan? Kalau itu dibenarkan, maka hukumnya tidak ada masalah. Kita kerja mengikut masa 10 jam, 10 jam, 8 jam, 8 jam. 10 jam kalau kerja dengan majikan, bukan makna tangan tak berhenti, gitu mau tangan. 2 jam tercabut tangan.
Maksud 10 jam itu sekali dengan rehan. Faham? Jadi bergantung kepada terma. Majikan ni lain, majikan tu lain. Nah, di dalam perbuatan itu kalau kita memang menipu untuk mengurangkan sumbangan kerja kita kepada syarikat pada hari itu, perbuatan itu salah. Soalan seterusnya, apa hukum belajar sifat 20 dan ingat nama Rasul? Sifat Allah tidak 20. Segala sifat yang sempurna, semua milik Allah. Tak ada orang tahu bilangan. 20 ini ulama' kata wajib belajar supaya kita jadi kasih kepada Allah, cintakan Allah, jadi takut kepada Allah. Itu tujuan. Belajar sifat 20 bukan nak jadi orang Islam. Islam dengan dua kalimah syahadah. Nah, kita mengucap Islam. Hadir majlis ilmu tentang kuliah tauhid, akidah, i'tiqad bukan kerana kita tidak Islam. Kita hadir majlis ilmu, kenal sifat Tuhan, tahu tentang akidah supaya Islam kita itu tidak rosak. Itu je. Faham lagi? Soalan seterusnya. Saya tempoh sah tayamum untuk satu solat saja. Bagaimana pula tempoh satu wuduk yang digunakan dengan sapuan debu? Jawabnya, awak salah awal-awal lagi. Kenapa pula tayamum satu solat? Tayamum tak, dua solat boleh. Faham lagi? Kenapa pula satu solat? Satu solat ni untuk orang semayang pakai pampers. Air kencing tak berhenti. Itu satu solat, satu pampers baru. Faham? Ada pun tayamum, lagi air tak ada, lagi tak batal. Faham? Kita semayang maghrib, kerana air tak ada, duduk padang pasir. Faham? Semayang isya, tak ada masalah, lagi tak batal. Boleh. Nah? Soalan saya, bila batal? Kalau kita buat benda yang batalkan wudu, batal lah tayamum. Atau datang lori air, batal tayamum. Faham? Kita tayamum semayang maghrib, kita tak ada air, memang kemarau panjang, lori mari hantar air ada seminggu sekali. Jadi kita tayamum. Lepas sembahyang maghrib tak batal wuduk. Tiba-tiba datang lori air, batal tayamum kita. Faham? Soalan seterusnya, apakah hukum WhatsApp dengan bini orang? Tengok apakah tujuan. Kalau kita bertanya tentang suami, boleh kita WhatsApp ke bini orang, bagi tahu suami awak, saya tunggu depan ni, depan ni, depan ni pukul 3 petang. Itu harus. Faham? Benda yang berkepentingan. Macam jual beli nak. Apa hukum jual beli dengan bini orang? Nak beli durian tak boleh, dia bini orang. Yang tak boleh beli bini orang. Beli durian tu boleh. Faham? Soalan seterusnya, panjang-panjang nak tulis. Apa pandangan Ustaz mengenai kempen BNF? Buy Muslim First. Beli yang Islam dulu. Beli Islam dulu ni bukan kempen 3 hari lepas. Ini kempen dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1500 tahun. Nampak? Benda lama. Nah, bukan salah beli orang kafir, tapi beli yang Islam dulu. Tanda kita ni ruhama ubainahum, kita lebih kasihkan orang seagama dengan kita. Faham? Walau dia negro Habsyi sekalipun, tapi dia Muslim, dia saudara kita. Walau jin sekalipun. Faham? Kedai yang jual ni orang kafir, barang yang sama jin jual. Beli yang jin dulu, tapi jin Islam. Itu jawapan ulama. Okey? Soalan seterusnya, bolehkah doa antara dua khutbah kita baca pada masa yang lain? Boleh. Kita baca Rabbir fili warhamni wajburni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Bila? Duduk antara dua sujud. Faham? Tapi dia baca bawah pokok. Duduk bawah pokok. Rabbir fili warhamni wajburni. Harus. Tidak ada larangan. Paling abak dalam duduk antara dua sujud. Okey? Soalan seterusnya, isteri saya wasiat rumah ini untuk saya, tapi jika saya kahwin lain, dia tidak benarkan isteri baru saya tinggal dalam rumah itu. Bolehkah saya engkari wasiat itu? Bini dia kata, bang, kalau saya mati, rumah saya ini dapat ke abang, untuk abang, wasiat saya. Laki dia sukalah.
Laki dia tak khabar ke bini dia. Laki dia tanya ustaz. Malam ni? Nampak? Kalaulah bini saya kata, rumah tu nanti, kalau saya kahwin bini lain, bini baru tak boleh duduk situ. Saya tak benarkan. Okey. Sah tak wasiat tersebut? Dengar baik-baik. Yang pertama, wasiat ini tidak sah. Bini kata kalau saya mati, rumah ini dapat kat abang. Tidak sah. Kerana wasiat tidak boleh kepada waris. Orang yang kalau kita mati, dia dapat pesaka, itu waris. Malam ini orang serendah, alhamdulillah, dapat faham apa beza waris dengan sanak saudara. Kerana selama ini kita salah anggap. Betul tak? Kita duduk ingat saudara mara waris. Siapa tu? Waris saya tu. Kena macam mana? Anak dua pupu. Tengkorokmu waris. Itu dia tak mengaji. Saudara mara ialah anak beranak kita. Waris lain. Waris ialah anak beranak juga. Tapi bila kita mati, dia dapat duit kita. Itu waris. Faham atau tidak? Barulah faham. Itu untuk mari mengaji. Dah. Jadi kalau kita ada anak dan kita ada cucu, kalau kita mati, anak kita dapat tak? Dapat. Anak itu waris. Cucu dapat tak? Taklah, pasal anak ada. Cucu bukan waris. Cucu anak beranak. Terbeza tak gitu? Nak faham waktu dulu. Faham? Baik. Kalau mati seseorang, semua orang ada keluarganya. Berapa orang dapat? 5 orang. Ingat orang serendah malam ini. Dulu, kini, selamanya. Ingat sampai mati. Kalau kita mati, 5 orang dapat. Bini kita mati, 5 orang dapat. Faham? Baik. Kalau kita mati, siapa dapat tak? Nombor 1, bini kita. Nombor 2, ibu kita. Nombor 3, bapa kita. Nombor 4, anak laki-laki. Nombor 5, anak perempuan. Kalau kita muslimat perempuan mati, siapa akan dapat? 5 juga. Nombor 1, suami kita. Nombor 2, ayah kita. Nombor 3, mak kita. Nombor 4, anak laki-laki. Nombor 5, anak perempuan. Faham? Jadi bini ni, kalau mati, bini, suami dapat tak? Dapat dah. Maknanya suami waris. Tiba-tiba bini kata, kalau saya mati, abang dapat rumah. Sah atau tidak? Tak boleh. Kerana suami adalah waris. Waris tak dapat wasiat. Allah sudah sebut dalam Quran, hak waris. Ada waris 1/8. Ada 1/6. Ada 1/4. Ada 1/2. Ada 2/3. Dan Nabi jelaskan, la wasiyata lil waris. Tidak boleh wasiat kepada waris. Tapi dah kita bahlul tak mengaji. Faham? Dapatkan anak. Ni kalau saya mati, rumah yang dekat serendah tu, bagikan anak saya, saya wasiat yang sulung. Habis pakat bagi ke dia. Pasal apa? Tak mengaji. Padahal wasiat tidak sah. Faham tak ni? Dan yang kedua, kalaulah memang isteri dah bagi rumah tu kat suami, suami kahwin lain, bawa bini baru duduk rumah tu, sedangkan bini yang mati dah pesan, kalau rumah ni bila-bila aku tak reda orang lain datang kalau bini muda, hukumnya tidak lagi laku perkataan si mati. Dah jadi milik suami, siapa-siapa nak mari, ikut suka suami. Faham lagi? Awak sudah selesai masalah awak dalam dunia itu. Soalan seterusnya. Apakah ini doa tadi? Saya baca yang tulis besar-besar dulu. Tulis halus-halus, saya lompat-lompat-lompat. Suami isteri dikira satu bahagian, seorang satu bahagian. Adakah ada had umur sertai bahagian korban? Tidak ada had umur. Asal orang tu hidup sudah. Jangan orang mati. Satu orang, satu bahagian. Kalau lembu, tak ada lebih pada 7 orang. Bawah ni 2-3 orang ustaz, mabuk ketung. Dia tulis dalam Facebook, boleh. 1 kambing, 20 orang boleh.
Dalil Nabi sembelih kambing, dia kata untuk umat aku. Faham lagi? Ha, ni panggil ustaz Negimi. Ustaz 2 minit. Faham lagi? Ha, padahal di ijma' ulama, tak boleh lebih 7 orang lembu. Kambing haram lebih pada seorang. Adapun pahala betul lah untuk si-si rumah. Bahagian seorang saja. Nak jadi ustaz sangat ni bodoh. Faham lagi? Menyusahkan orang ramai. Jadi kalau kita jadi suami, nak masuk satu bahagian boleh. Isteri nak masuk satu bahagian boleh. Tapi kalau seorang saja daripada rumah, contoh rumah kita ada 10 kepala, seorang je masuk satu bahagian, pahalanya sudah dapat dikongsikan untuk satu rumah. Faham tak lagi? Ha, ya. Soalan seterusnya. Bagaimana mengatasi masalah sesama meleleh ketika solat? Boleh tak kita lap ingus masa solat? Itu untung mengaji. Dalam solat boleh lap ingus. Faham? Dalam kitab-kitab turah, kitab-kitab lama, dia kata hendaklah diletakkan ingus itu pada lengan baju. Contoh dulu, orang dulu tak ada tisu. Keluar ingus, dia pun ambil lengan baju. Letak kat situ. Biar duduk situ, faham? Orang tak ganggu. Najis tak? Bukan najis. Mustaq darah. Tak najis. Sah semayang. Nanti lepas semayang, pergi basuh. Okey? Zaman kita ada dua bantuan. Pertama, ada poket. Batung buat poket belah kiri. Kerana sunat meludah sebelah kiri. Tengah mayang. Mari. Betul tak? Ha? Batal tak semayang? Tak batal. Ha? Atau ada tisu senang sebelum semayang letak. Mari tengah semayang. Kerak keluar jadi belon. Faham tak? Kita pun ambil. Tak dalam poket. Tu cara dia. Nanti lepas keluar masjid, kena ingat buang cepat. Takut tak ingat sampai di kilang, panas lah. Masuk meeting. CEO pula tu. Baik. Apa beza akikah cukur jambul dan korban? Akikah ialah menyembelih binatang kerana bersyukur Allah beri anak. Ha. Apa makna korban? Ialah menyembelih binatang yang tidak mampu disembelih oleh orang miskin. Ha. Nampak? Itu beza lain-lain. Nampak? Pasal apa korban? Nak kekah. Tanda syukur Allah kurniakan cahaya mata. Apa pasal korban? Nak bagi makan daging kepada orang miskin kerana mereka tak mampu beli. Nampak? Apa makna cukur jambul? Ambil jambul, pam, cukur. Cukur jambul ini sunnah Nabi SAW. Faham? Cuma yang tak betul, cara orang Melayu buat. Digunting masa selawat tu saja. Bila orang balik, dia tak cukur. Nabi kata, wayuh laku ra'suhu yawma sabi'ihi. Dan taklah dicukur kepala bayi licin botak laki-laki perempuan pada hari ketujuh kelahiran. Kita tak gunting sikit je masa selawat. Sallallahu ala Muhammad. Ketek, ketek, ketek. Buah dalam buah nyok, balik. Dah kepala tu? Cukur tak? Tak. Itu beda. Yang boleh, masa orang selawat, gunting sikit seorang. Bila orang balik, selesaikan sunnah. Yuh laku, dicukur. Faham lagi? Itu baru betul. Soalan seterusnya. Betulkah kerja rumah tangga ni kerja suami? Sebab isteri saya selalu membantah bila saya suruh dia buat kerja rumah. Betul lah. Orang perempuan tak wajib masak, basuh baju, kita sapu. Yang wajib bila kita suruh baru jadi wajib. Kerana taat suami itu wajib. Memasak tidak wajib. Tapi bila suami suruh jadi wajib. Buat air kopi suami tidak wajib. Tapi bila suami suruh buat, maka buat itu jadi wajib. Faham lagi? Jadi saya tak mau buat, bang. Tak mau buat, kahwin seorang lagi yang buat air. Nah, pasal orang perempuan, bila kita ugut nak kahwin lagi, tersuai kata yang hidup, yang mati pun bangun. Nampak? Dia memang tak setuju. Apakah ilmu patuhan yang wajib kita belajar? Dalam ilmu tauhid, biarlah sampai kita tahu membezakan akidah yang benar, yang salah. Tak? Kalau dalam ilmu fiqh, sekadar kita dapat menunaikan apa yang wajib kita buat setiap hari.
dalam ilmu hati, biarlah kita dapat mengenal apakah perkara yang buruk, yang Nabi benci, yang Allah benci, kita simpan dalam hati kita. Cakap tu. Soalan seterusnya, apakah hukum membaca Yasin malam Jumaat? Jawabnya, kalau malam Jumaat kita baca surat khabar, haram ke tak? Malam Jumaat kita baca surat khabar, boleh atau tidak? Boleh. Kalau hak khabar boleh baca, takkan Yasin tak boleh baca? Simpanlah bodoh tu sikit. Betul tak? Soalan seterusnya, bagaimana nak jadi suami yang baik dengan isteri? Yang pertama, niat, biar kerana Allah selalu. Yang kedua, jangan tinggal doa. Doa itu memberi kekuatan. Walaupun kita lemah, tapi dia psycho kita. Banyak berdoa, psychonya kita akan rasa makin bersemangat. Faham lagi? Dan yang ketiga, Nabi kata, khairukum khairukum li ahli, sebaik-baik suami selalu lebih dengan isterinya. Buat baik ke dia. Maksudnya, orang perempuan ni banyak songeh, banyak salah. Selalulah maafkan dia. Nah, kalau dia burn duit kita tu, halalkanlah. Nah, kalau dia curi, dia suka mencuri perempuan ni. Kita kencing RM5 dia ambil. Kita berok RM15. Faham lagi? Kita tidur RM60 hilang. Faham lagi? Ha, tu. Siapa? Bini kita. Halalkan. Nampak? Ha, kerana jasanya banyak melahirkan anak dan sebagainya. Betul tak? Tapi kita buat lebih. Contoh, dia kata, bang, saya punya rantai tak beli-beli lagi yang jatuh dulu. Belilah sorak yang 180 pun tak apa. Bang, kita jangan beli yang 180. Kerana hadis kata buat yang terbaik. Kita beli yang 1,800. Bang, beg tangan saya ni beg duit kosong. Minta RM10 nak buat semangat. Letak dalam beg. Bang, kita bagi 1,000. Faham tak? Bang, kalau sampai KL belikan kasut saya yang RM30 pun tak apa dah. Kasut saya kan ketat, tak boleh pakai dah. Bang, saya kata awak tak layak pakai kasut RM30. Dah 3 orang awak beranak anak saya. Saya belikan RM300 punya cap anak anjing. Hush puppy. Tengok tak? Jadi seronok dia. Minta yang RM30 dapat RM300. Minta RM10 dapat RM1,000. Tengok tak? Itu suami terbaik. Bila kita buat macam tu, dia seronok. Bila dia seronok, kita kahwin lagi, tak marah dah. Nah. Apakah hukum orang yang mengaku Imam Mahdi? Tak salah kalau dia memang Imam Mahdi. Imam Mahdi ni diciri-cirikan. Nak iras-iras Nabi. Keturunan Nabi. Faham? Nabi macam mana? Hidung mancung, kulit merah. Nah. Ni muka macam bawa perebek sapu mengaku Imam Mahdi. Itu masalah. Dia tak baca sirah ni. Tak tengok hadis-hadis tentang Imam Mahdi. Nah. Suka dia nak mengaku Imam Mahdi. Nah, adakah jadi kafir mengaku Imam Mahdi tidak sesat? Yang menjadi kafir mengaku Nabi. Imam Mahdi tidak Nabi, Imam. Faham? Namanya bangang saja mengaku Imam Mahdi. Faham? Soalan seterusnya. Saya selalu tafakur. Saya selalu bertakbir raya bila rasa susah hati atau serabut. Boleh tak? Boleh. Jangan takbir dekat mikrofon masjid. Jadi masalah lagi. Setengah ulama kata bid'ah takbir raya pada bukan tempat dan harinya. Setengah ulama kata harus. Jadi ada khilaf. Dia ni kalau susah hati dia takbir. Bini dia marah tak bagi kahwin. Dia takbir dia marah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Bini dia tak bagi kahwin. Esok minta lagi. Yang, boleh tak kahwin? Tak boleh. Allahu Akbar, Allah. Boleh, pahala. Tengok tak? Dia bertakbir. Ini tak. Bila tak bagi, dia mengamuk. Soalan seterusnya. Apakah hukum guna lorong kecemasan di lebuh raya? Boleh. Sebab tu dipanggil lorong kecemasan. Untuk orang kecemasan. Apa hukum orang yang kecemasan tak boleh lalu di lorong kecemasan? Tak jadi lorong kecemasan.
Betul tak? Ha, jadi boleh. Yang tak boleh, orang yang tidak kecemasan buat-buat kecemasan. Itu tak boleh. Islam la darara, jangan mudarat orang lain. Soalan seterusnya, perlukah makmum habiskan Fatihah setiap rakaat bersama dengan imam? Jawabnya ya. Jumhur ulama Syafi'i, Maliki, Hambali, walaupun kita makmum, wajib baca Fatihah. Nah, setiap rakaat, melainkan rakaat masbuk. Soalan seterusnya, kenapa ketika belum kahwin semuanya indah, selepas kahwin tidak seindah itu lagi? Memanglah bila kita dalam percintaan, semua kita rasa milik kita. Banglo orang macam banglo kita rasa. Ferrari orang macam kita punya, padahal kita kenari. Faham tak? Kerana kita disaiko oleh kejiwaan yang sedang berbunga-bunga, oleh pasangan yang juga ada perasaan yang sama. Dunia kita rasa milik kita masa bertunang, betul tak? Semua kita rasa sangat seronok. Tapi bila kahwin, rasa tak lagi? Tak ada. Sebab kita berpura-pura ketika belum kahwin. Nak? Kalau belum kahwin, kita rasa semuanya sempurna. Kau yang sangat sempurna. Semua sempurna. Masa kita belum kahwin dengan tunang kita, kita rasa seronok mencintaimu. Mencintaimu, aku tenang. Bila kahwin, tengok muka pun serabu. Apa? Masa bertunang, ada tak tunang minta beli washing machine? Tak ada. Ada suruh beli kapet? Tak ada. Ada minta duit nak beli tu ni? Tak ada. Bila kahwin, bang, washing machine 1,900. Apa ni, dapur gas 1,500, TV screen 48 inci 2,800. Tu yang kita serabut. Faham lagi? Nampak tak? Nah, masa bertunang, lautan api sanggup ku renangi. Bukan air, api. Dia sanggup berenang dalam api. Bila kahwin dah, lu balik sendirilah. Faham lagi? Balik bini sendiri kampung, bawa perut besar. Nak? Laki-laki gitulah. Nak? Suka bermanis-manis kata. Adakah, apakah didikan yang sesuai untuk anak di zaman yang penuh dengan teknologi ini? Jawabnya sama saja. Nampak? Contohilah dengan perangai ibu bapa itu sendiri. Kita pun gila dengan teknologi, dengan anak-anak habis gila teknologi. Dia tengok depan kita. Faham? Kontrol kita dulu. Anak-anak memang dia mengikut. Nah, ayah kencing berdiri, anak kencing berlari. Ni sekarang ayah kencing shuffle. Faham lagi? Nampak? Soalan seterusnya, kita ada 21 minit 6 saat saja lagi. Apakah dia rahmatan lil alamin? Rahmatan lil alamin bukan pati, itu batang tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utuskan kau wahai Muhammad melainkan kau ini adalah rahmat bagi sekalian alam. Kita benda lain pula dah jadi Rasulullah. Ini salah. Nah, buat betul-betul. Betulkan balik. Jatuhkah talak jika cerai melalui WhatsApp? Jatuh jika ada niat. Kerana cerai dengan bentuk tulisan isyarat hanya untuk orang yang tidak boleh bercakap. Orang bisu. Dia tak boleh bercakap, dia tulis. Saya ceraikan awak. Jatuh. Kita boleh cakap tak? Boleh. Kena call. Faham tak ke? Kalau nak kenakan gunakan WhatsApp type huruf, mesti niat cerai masa menaik. Faham? Jadilah kinayah berserta dengan niat, jadi sah. Soalan seterusnya, zakat yang dulu kita tak bayar kena qadha atau tidak? Dalam kitab hadis Bukhari, Fadainullah ahaku an yuqadha, hutang Allah perlu dibayar dahulu dari hutang lain.
Kita tak bayar zakat tahun 99, sekarang 2019, 20 tahun dah. Nah, maka wajib kena qadha. Seribu-seribu dah. Faham? Semayang pun kena qadha. Kita terlupa pergi haji, sekarang baru teringat. Faham? Wajib kena pergi. Kita terlupa bayar nazar RM100 pada orang miskin. 10 tahun baru teringat, wajib bayar. Nah, hadis tadi. Soalan seterusnya, apakah hukum persatuan ummah sekarang? Ada orang kata haram. Allah. Penyatuan ummah bukan 4 minggu, 4 hari lepas, tapi wajib ketika turun ayat Quran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang umat Islam berpecah belah. Faham lagi? Wajib bersatu. Nah, jadi bila Allah suruh bersatu, mesti iblis kata jangan bersatu. Kerana konsep iblis, apa yang Allah suruh dilarang, apa yang Allah larang iblis suruh. Allah larang minum arak, iblis suruh minum. Allah larang berjudi, iblis suruh judi. Allah suruh semayang, iblis larang semayang. Allah suruh bergabung, iblis larang bergabung. Siapa yang larang? Iblis. Soalan seterusnya. Batal, salah satu yang batal wuduk sentuh kemaluan. Bagaimana kemaluan yang batal? Wanita, bagaimana? Bagus soalan, jangan malu. Inna Allah yastahi minal haq. Allah Ta'ala tidak malu kalau menyatakan yang benar. Kita selama ni belajar batal wuduk pegang kemaluan. Kat mana kemaluan laki-laki, kat mana kemaluan perempuan yang batal? Faham? Kemaluan perempuan ialah dua bibir parat sahaja. Faham? Yang tepi itu dan tepi lubang itu. Yang lain tak batal. Faham? Kemaluan laki-laki ialah zakar saja, angry bird saja. Faham lagi? Daripada belakang sampai ujung. Okey, tunjuk sikit. Nah, ini saja batal. Dia lagu tu. Faham? Dah mu tanya, aku jawab, mu gelak pula. Nak, biar faham. Ha. Ini sampai sini. Mana pistol saja batal. Pangkal pistol, barrel, muncung. Faham tak? Semua batal. Adapun peluru tak batal. Faham? Ha, faham tu? Peluru tak batal. Yang dua biji tu. Ha, tu tak batal. Yang tu pegang lah seminggu lebih pun tak batal. Okey? Nabi kata man masa zakarahu falyatawadda. Mana-mana laki-laki yang memegang zakar, ni zakar batal. Falyatawadda batal. Ayyuma imra'atin masat farjaha faltatawadda. Mana-mana perempuan muslimat memegang faraj, maka kena ambil wuduk. Okey? Jelas tu. Kat mana batal? Yang batal pegang dengan tapak tangan sahaja. Lain pada tapak tangan tak batal. Dia garu ke belakang. Sejam lebih tak batal. Faham lagi? Ha. Nak bagi tahu. Ha. Atau dia garu dengan player. Tak batal. Yang batal tapak tangan. Tepi ni batal dah ustaz, tepi. Tepi tak batal. Ujung tak batal. Ni tak batal kot ni. Tepi ni tak batal. Ni bukan tapak tangan. Yang batal dalam. Okey. Sampai sini saja. Mana? Bila kita lap gini, dia terangkat. Ini batal. Yang ni bawah tak batal. Faham? Tepi batal tak? Eh? Tidak batal. Faham tak ni? Tepi. Ha, jadi kalau dia kencing, dia kepik ini batal tak? Batal tak? Batal lah kencing. Faham lagi? Ada pula kencing tak batal lagi. Faham lagi? Eh? Ha. Kepik memang tak batal. Dah kencing, batal lah. Faham? Soalan seterusnya. Bolehkah tinggal kerja untuk tunaikan solat sunat? Boleh. Kalau waktu itu, waktu kita yang punya. Contoh, majikan membenarkan kita keluar minum selama setengah jam, lebih kurang pukul 10. Maka kita curi waktu kita sendiri untuk duha 5 minit dan minum tinggal 15 minit. Silakan.
Tak kena pakai waktu kerja. Dibenarkan majikan? Dibenarkan. Boleh. Majikan ni benar tak benar, dia ada tiga jenis keizinan. Pertama, mana-mana majikan. Contoh kalau duha. Majikan itu dia tulis, bertulis. Dibenarkan semayang duha 10 minit untuk semua staf. Itu kebenaran bertulis. Maka hukumnya harus buat. Atau majikan itu tidak dibenarkan semayang dalam waktu kerja, melainkan semayang wajib. Wajib kena patuh. Faham? Dan yang ketiga, suruh pun tak ada, larang pun tak ada. Maka yarji'u ila urfi, balik kepada uruf. Urufnya kalau kita ambil waktu pendek gitu, majikan marah tak? Tak marah. Maka jangan curi lebih masa. Soalan seterusnya. Ada seorang ustaz kata boleh jadi berlaku dukhan pada tahun 1441 Hijrah. Apakah hukum mempercayainya? Ad-dukhan makna asap besar, bukanlah maksudnya jerebu sekarang dari pembakaran. Tapi asap itu keluar dari bumi. Keluar dari lubang bumi yang merekah, keluar asap sampai gelap dunia. Okey? Dan jangan sekali-kali letak tarikh. Tak boleh. Faham? Ramai sangat dia letak tarikh kiamat, tarikh keluar Imam Mahdi, tarikh turun Dajjal. Padahal benda ni ghaib. Nabi sebut dalam Asyratus Sa'ah tanpa tarikh. Kenapa kita lebih pandai dari Nabi? Faham? Cukuplah dengan hati-hati. Dajjal sudah makin dekat. Itu betul. Ni letak tarikh 2029 Mei 2023 kepada hotok dia. Faham? Ha, ni pasal apa kita marah? Pasal ulama marah. Faham? Benda ghaib. Neh, kata sudah hampir. Neh, jangan letak tarikh yang Nabi tak letak tarikh. Nah, soalan seterusnya. Boleh lagi ya? Beratus lagi soalan. Saya suka buat hutang beli motor. Tapi bukan keperluan nak kumpul duit. Hukumnya dilarang syarak. Benda yang kita tak perlu suka-suka berhutang, setengah ulama kata haram, setengah ulama kata makruh. Faham? Berhutang ini darurah. Islam benarkan ketika kita kesempitan saja. Neh. Soalan seterusnya. Apa beza Ahli Sunnah Wahabi, Jabariyah, Qadariyah? Dia dalam banyak-banyak 73 kaum, 72 kaum masuk neraka. Satu kaum Ahli Sunnah masuk syurga. Okey. Dalam 73 ni pula yang membangsakan dirinya dalam sunnah hanya dua saja, iaitu Ahli Sunnah dan Wahabi. Lain pada dua ini tidak mengaku Ahli Sunnah. Faham? Macam Mu'tazilah, Qadariyah. Mereka tak kata mereka sunnah. Mereka kata mereka apa benda ni? Najiyah. Golongan yang selamat di akhirat nanti. Kalau Syiah, dia tak mengaku dia sunnah. Dia berkata mereka Syiah, mereka Syi'i. Yang sesat itu Ahli Sunnah. Ahli Sunnah katanya bukan keturunan manusia, daripada benih hayawan. Lalu membunuh Ahli Sunnah pokoknya harus. Itu kesesatan dia. Nah, jadi Wahabi pula dengan Ahli Sunnah ni ada beza. Contoh mazhab empat: Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali. Adakala Wahabi itu bersamaan fiqahnya dengan mazhab. Contoh sembahyang subuh. Neh, tiga-tiga ni sembahyang subuh. Mazhab Syafi'i sembahyang subuh, mazhab Hanbali sembahyang subuh, mazhab Syafi'i pun sembahyang subuh. Tetapi mazhab Syafi'i saja baca kunut. Mazhab Hanbali tidak baca kunut. Mazhab Wahabi tidak baca kunut. Antara, jadi nampak Wahabi dengan Hanbali sama, iaitu sama-sama tak baca kunut. Ada beza. Hanbali walaupun mereka tidak baca kunut, mereka tidak membida'ahkan Syafi'i yang baca kunut. Wahabi mereka tak baca kunut dan membida'ahkan orang yang baca kunut. Faham lagi? Situ beza dia. Soalan seterusnya. Bolehkah anak laki-laki saya pergi ke masjid kerana suami saya tak mau ke masjid? Tidakkah memalukan suami jika saya buat begitu?
Dah, dah suami tak mau pergi, anaklah pergi. Faham? Ni suami tak nak pergi dah, anak tak bagi pergi pula. Jadi tak ada zuriatmu wakil pergi masjid. Tahu tak? Biar ada seorang anak laki-laki wakil masjid. Faham? Suami wakil hiburan. Duduk rumah tengok TV. Nah, itu bagian syaitan. Nah, bagian akhirat ada anak seorang. Boleh tangkir dia. Faham lagi? Lagu tu. Soalan seterusnya. Soalan sunat tayak majlis ni boleh ke dalam surau? Setengah ulama' fiqh kata boleh. Walaupun dalam surau. Cuma pendapat muktamad kata tak boleh. Jadi, bila kita pergi di surau, kita nak buat tayak masjid juga, dipersilakan. Ikut pandangan mazhab Hanbali, murid Imam Syafi'i. Tiap musalla, walaupun tidak nama masjid, surau tu musalla lah. Boleh tayak masjid. Kenapa? Kerana Syafi'i betul, Maliki betul, Hanafi betul, Hanbali pun betul. Yang tak betul kita, orang awam. Faham? Kata Ibn Ruslan, wa Syafi'i wa Malikun wa Nu'madu wa Ahmad bin Hanbalin wa Sufyanu wa ghairuhum min sa'iril a'immah alal huda wal ikhtilafur rahmah. Imam Syafi'i, Imam Hanbali, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Sufyan ibnu Uyainah dan imam-imam mustahid lain, semuanya benar mereka. Nah, di atas petunjuk. Perselisihan mereka itu adalah rahmat bagi kita semua. Faham lagi? Ha, yang tak betul kita ni, cak ayam, berok cair ni. Faham? Nampak? Soalan seterusnya. Jelaskan hukum wanita yang banyak post gambar dalam Facebook. Letih dah saya nak bagi tahu bini. Dokmu aku pun letih. Nah, sebab perempuan ni penyakit dia, dia suka orang tengok dia cantik. Faham lagi? Sebab tu bukan kata bini kita, nenek kita masih berlipstik. Faham? Padahal sudah 74. 74 dah umur perempuan. Nak pergi jalan, lipstik lagi. Tak kena dah bibir, naik atas hidung lah lipstik. Faham? Nampak? Faham? Oi, lipstik, kerana fitrah wanita ingin kelihatan cantik. Jadi bila ada suak kabau sendiri, apa lagi? Dulu tahun 80-an, 90-an, suak kabau kena pergi di pejabat. Kita nak masuk gambar, kena pergi jabat suak kabau. Kena bayar RM15 satu inci gambar. Faham? Lain ni suak kabau sendiri Facebook. Kepap sebiji, boh dalam Facebook, send. Worldwide. Faham? Oleh itu kita kena balik jaga peraturan agama. Bukan tak boleh bergambar dalam Facebook. Jaga peraturan. Jangan lebih-lebih. Jangan dalam keadaan tabarruj. Jangan dengan rupa-rupa yang menarik perhatian laki-laki. Itu diharamkan oleh Allah. Faham? Ha. Bila asyik buat yang haram je, nah, maka mana kita nak baik dalam kehidupan? Soalan seterusnya. Macam mana saya nak bangun awal? Tidur awal. Kalau guna jam, lagi tidak berkesan. Allah SWT. Dia gini. Jam ni jangan beli yang kecil pasal malam tu. Itu mengulik tidur. Itu tak bangun. Jam yang bulat, ada loceng dua tau. Ring! Ha tu. Faham? Ada tukur tau. Tak bangun juga. Cabut tukur tu, hantam kepala. Ha. Soalan seterusnya. Apakah hukum suami marah isteri depan orang ramai? Hai, mana boleh? Aiblah bini kita. Kalau bini kita marah kita depan orang ramai, mana? Aib tak? Jangan buat gitu kat orang. Ha. Marah di rumah, dah lah. Marah dalam kereta, dah lah. Nah. Majikan gitu juga, panggil masuk dalam bilik. Jangan marah kat kilang, depan orang ramai. Aib dia. Bila aib, kalau dia orang baik, dia menangis di rumah. Kalau dia orang jahat, mati majikan. Faham? Ha. Apakah suami suka maki hamun bini? Jawabnya, salah bini. Isteri suka maki bini. Itulah salah bini namanya. Kenapa salah bini, Ustaz? Lah, bini yang pilih dia. Betul tak?
Adakah orang paksa kahwin dengan dia? Ha? Yang menggilirkan nak kahwin ni siapa suruh? Dia kata, masa mari rumah itu baik ustaz. Memanglah orang laki-laki. Bila mari nak orang perempuan, takkan nak tunjuk jahat. Walaupun dia jahat, dia buat baik ke buat jahat? Masa mari nak merisik khabar. Tunjuk, baik, mu bodoh. Jangan tengok laki-laki depan muka kita, tengok di belakang. Ni zaman sekarang, kalau nak kahwin dengan laki-laki, 6 bulan siasat dia. Kalau nak kahwin dengan perempuan, 3 bulan, biar puas hati. Kasut kita nak letak di tangga bawah, kita pilih kasut. Tengok nak? Kenang depan belakang, tak berkenang, tak beli. Berkenang depan belakang tumit, tak berkenang color, tak beli. Berkenang dah color, tapi kita tak berkenang pakai tali, tak beli. Faham? Tu nak letak di bawah, ni letaklah rumah. Dia kata, masa mari rumah saya baik ustaz. Memanglah, drama swasta. Faham? Lakonan, sandiwara. Faham? Tengok di belakang. Neh? Ha, tengok rekod dia. Neh, pergi tanya, di pejabat mana dia kerja, jumpa pegawai takbir. Ada laki-laki ni kerja di sini tak? Eh, ada. Ni banyak ni, kencing orang ni. Ha, ha, boleh tahu. Dia ada tak datang mari sembahyang di masjid ni? Masjid AJK kata, eh, dia ni kenal ni. Dulu curi kipah, baru ni curi. Faham nak ni? Contoh. Baru puas hati kita. Faham? Ha. Yang laki-laki pun satu hal. Bila mu nak orang buat baik, belaji bini mu maki hamun. Binawe punya orang. Faham lagi? Mana boleh maki-maki gitu? Tak? Ha. Kita ni ar-rijalu qawwamun 'ala nisa. Yang banyak tak betul biar bini kita. Kita pemimpin, CEO. Biar kita yang banyak betul. Faham? Dia salah, kita maaf. Dia tak betul, kita tunjuk. Tak payah maki-maki. Kerana kita lebih baik dari dia. Nak qawwam, qawwam ni maknanya leader. Nak pemimpin. Ha. Soalan seterusnya sikit gila. 4 minit saja lagi. Apa kau ambil gambar makanan post dalam media sosial? Ikut suka dia lah, dia suka lagu tu. Dia dalam media sosial ni ada 3. Pertama dapat pahala, kedua dapat dosa, ketiga pahala tak dapat, dosa tak dapat. Kalau boleh buat yang pertama biar dapat pahala. Tapi kalau tak boleh buat nombor 3 tak apa dah. Jangan buat nombor 2 yang berdosa. Nabi kata man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyakul khaira. Barang siapa yang nak beriman dengan Allah hari kiamat, kata yang baik. Kalau dalam konsep Facebook, tulis yang baik-baik. Tahu tak? Ha. Kalau tak mampu, awliya smut, diam. Tak mampu tulis post yang baik, diam. Tak payah post. Baca post orang yang baik-baik, berlambak dah. Ha, itu maksudnya. Nah, ha. Jadi kalau post yang mengumpat dan sebagainya, haram. Tapi kalau post makanan, pahala tak dapat. Dosa pun tak dapat. Lara saja. Neh, orang perempuan ni kan, kalau dia pergi kedai makan, sampai nasi goreng, dia tak makan. Nak suruh telur goreng masuk kan? Bang, tu perempuan. Bini aku pun sama. Dia masuk kat WhatsApp, nak hantar nak kabar mak dia makan nasi goreng, betul tak? Ini semua ni, akhir zaman punya teknologi. Tak salah sebenarnya. Faham lagi? Ha, baik pada duduk mengumpat, duduk kutuk-kutuk orang. Nah, ha, tapi kalau mampu, buatlah yang berfaedah. Neh? Ha. Ada jenis tak ada faedah ni, tapi tak apa, dia tak kata ke orang. Yang syok sendiri ada. Faham? Ada tak? Neh? Kita duduk saja, ting bunyi. Dah kita prank dia, keluarlah dia punya notification. Faham? Ting bunyi. Kita tengok, dia tulis benda. Puaslah pagi ni tak tahu nak buat benda lah. Gitu dia tu ni. Tak ada orang like, dia seorang like. Lepas tu ting bunyi lagi. Kita tengok pula. Lapor perut lah pula dia. Dia cakap seorang macam orang gila. Ha. Lama pula ting, baik aku pergi makan nasi dagang. Seorang diri pula. Tak ada orang like. Lama senyap sejam, ting bunyi lagi. Bunyi. Ini posting pahala pun tidak, dosa pun tidak. Faham tak lagi? Ini posting, tak sama kau.
Dia dengan dunia je. Yang kita nak marah, posting probo orang, kutuk orang dan sebagainya. Faham lagi? Ha, jadi kalau boleh, nak biarlah kita nak hantar makanan itu sebagai berita untuk keluarga kita. Mak kata ada mana, kedai mana, makan benda tu. Mak berhari tanya juga. Ha? Atau gambar, makan malam ni, kepala ayam tiga rasa. Nah. Ha. Soalan seterusnya, bagaimana nak membasuh hati yang busuk? Basuhlah dengan deterjen, sabun pencuci. Faham tak lagi? Ha, pencuci yang menggunakan klorok. Nah, kalau dia kain biasa, klorok cat dua ekor pipit. Nah, ha, kalau klorok nak basuh hati itu dengan taubat nasuha. Kemudian isikan dengan pengajian tasawuf. Dengarkan tentang sifat-sifat yang mahmudah. Sifat kasihkan akhirat, cintakan Allah, sifat ikhlas, sabar, tawaduk, rendah diri, nak murah hati dan sebagainya. InsyaAllah dia akan masuk. 10 sifat kita duduk dengar, dapat 3 sifat pun alhamdulillah. Soalan seterusnya, apakah tip kahwin lebih daripada seorang? Tolong kongsi dengan kami ramai-ramai. Ni baru soalan. Tak ada apa-apa tip. Yang pasti 6 bulan pertama perang dunia. 3 jenis bom guna. Hidrogen, nuklear, atom. Itu yang pasti. Faham? Yang lain temberang belakang. 6 bulan kedua perang saudara. Menggunakan M16, Kalashnikov, grenade launcher atau machine gun. Selepas tahun barulah dipanggil peperangan sniper. Tak ada peluru, relax, aman damai. Ada peluru, ciu-ciu-ciu tembok. Faham? Itulah kehidupan berpoligami. Tak? Ha. Tapi kalau boleh, tak payahlah. Sebab kalau radio, kita perlukan lebih speaker. More speaker, lebih banyak speaker, lebih sedap. Kalau satu, mono. Kalau dua, stereo. Faham? Satu kahwin satu dia panggil monogami. Bini dua poligami. Bini tiga subwoofergami. Faham? Nampak tak? Kalau lagu speaker satu je mono, sedap tak? Tak sedap. Semua bunyi sebelah. Tawa. Tapi kalau dua sedap. Betul tak? Yang best lagi ada usap rupa. Surround. Betul tak? Itu lagu. Bini bukan lagu. Tak sedap. Jadi kurangkan speaker bini. Kalau boleh, tak ada bini langsung. Baik. Kenapa tak? Haa. Ni seorang belebe pa 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 pa. Itu yang kita banyak travel, kuliah jauh-jauh. Serabut tengok. Faham lagi. Itu baru dua, kalau tiga lagi teruk. Dum mari ke depan. Faham lagi. Ah, jadi tak payah, biar aku seorang sudah. Ni pun bering tak ada dah. Lagi teruk. Seorang tak pernah salat, adakah wajib ditanggung qada oleh anaknya? Tidak. Kalau tak pernah salat, Allahu Rabbi. Salat ini tiang agama. Imaduddin as-salat. Tiang agama semayang. Barang siapa tak semayang, tak ada agama. Man la salata lahu la dinala. Barang siapa tidak ada salat baginya, tidak ada agama. Kalau tak salat, akhirat. Kalau Tuhan tak ampun, neraka Saqar namanya. The hell of Saqar. Cakap mudahnya, go to hell. Tak sembahyang. Faham lagi? Betul tak? Ha? Mu raja ke, mu dana menteri ke, timbalan ke, timbalan yang nak naik balik tak boleh-boleh lagi ke? Faham? Atau siapa saja pun, kalau tak semayang, go to hell. Tujurah. Allah kata neraka Saqar. Nabi kata ahli neraka. Bukan kita pandai-pandai.
kalau Allah tidak ampun. Faham? Ha. Jadi kalau yang lain waris qada. Ayah tinggal haji, waris kerjakan haji. Ayah hidup lupa puasa, anak tolong qada. Semayang saja, pendapat muktamad empat mazhab tidak diqada. Ha. Yang ada kaul qada satu mazhab Hanafi, kaul dhaif. Satu mazhab Syafi'i, kaulun dhaif. Kaul yang kuat, yang rajih, yang muktamad, empat mazhab, tidak qada semuanya. Dr. Wahbah Zuhaili kata, seorang ulama Syria, yeah, setiap kali kita semayang, lepas semayang, doakanlah untuk ibu bapa yang sudah meninggal. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah ampunkan dosa ibu bapa kita yang meninggalkan semayang. Itu fatwa Dr. Wahbah Zuhaili. Okay? Soalan seterusnya, bolehkah bawa budak-budak pergi semayang di masjid kerana mereka biasa bermain-main? Boleh. Apa tak boleh? Budak-budak ni disuruh pergi masjid. Kita larang budak-budak. Mari. Mari sini. Mari. Lari budak-budak. Tak? Pasal apa kita marah budak-budak? Cuba. Dia bermain. Tahu tak? Pasal apa dia bermain? Itu kena soal. Pasal apa orang marah pergi masjid budak-budak? Pasal dia main. Soal lagi. Pasal apa dia main? Pasal dia budak-budak. Tahu tak? Bila pasal dia budak-budak, selesai masalah. Tidak boleh dimarah lagi. Faham? Ha, Islam aja. Jangan marah. Nasihat. Kita sampai lewat, tengok dia duduk panjat tiang. Orang duduk semayang, tahu tak? Dia duduk panjat dinding yang ada lubang-lubang. Faham? Jangan marah. Tapi nasihat. Ad-dinu nasihat. Dek, turun. Masuk semayang dulu. Ha, nanti main lagi. Tu cara dia. Ha, dia tak turun. Cuma dia tak tambah ketinggian. Dia duduk gitu. Dia senyap. Ha, kalau yang tengah naik tiang. Dek, turun dek. Turun tak? Turun bodoh, naik bodoh. Nak turun mana dia nak main. Dari rumah gini lah. Nak naik, orang ada bawah. Ha. Jadi, bila kita kata, jangan panjat. Masih semayang, masuk semayang. Dia akan loading dalam hati budak tu. Betul tak? Kadang-kadang loading tu seminggu. Dia pun pakai, install. Kadang-kadang loading tu 6 tahun. Faham tak lagi? Tapi, tak apa asalkan, full install nanti. Betul tak? Semua imam saya tanya, masa kecil, mereka datang bermain. Ini imam-imam besar masjid negeri. Mereka jawab, masa 4 tahun, 5 tahun, kami pun bermain juga. Ha, sekarang sudah jadi imam. Faham? Apa belak? Zaman Nabi bukan kata panjat tu. Panjat imam. Nabi semayang, Nabi sujud, dia naik atas belakang. Prak, duduk buat kuda. Lalu Nabi pun sujud lama. Lepas semayang, sahabat tanya, ya Rasulullah, kenapa tadi sujud lama sangat? Nabi kata, kanak-kanak naik di belakangku buat bermain. Kalau aku angkat kepala macam biasa, dia tidak puas lagi bermain. Lalu aku sujud lama. Indahnya Islam. Betul tak? Nabi tunjuk. Pasal budak-budak dia naik, lamanya bukan lama sangat. Adalah setengah minit. Dia turun lah. Jarang budak-budak kalau dia main satu-satu benda sampai 2 bulan lebih. Faham? Tak? Ha. Faham lagi? Cerdik Rasulullah. Nampak? Hari itu kuliah mana tak ingat. Tengah semayang, bunyi air dalam kolok. Rebung, rebung, rebung. Dua beradik berenang. Lagi. Dia minat lama dah kolok tu. Dalam kolok wuduk. Cetong-cetong tu dia buat tepi belakang. Berenang. Baju buat belum. Dengan seluar Melayu. Faham lagi? Ha, tu. Dia ni pergi atur selipar, naik motor orang. Nak naik. Dia lama dah nak naik kan? Budak-budak tak pelik. Yang pelik, Tok Siok main. Faham? Ha. Kita pergi Tok Siok duk main. Ting-ting, ting-ting, ting-ting. Baru pelik. Kita terajang atas belakang. Tak? Tapi kalau mengganggu, itu kita larang. Yang hyper. Ha. Itu kita ikat kaki masa semayang. Contoh yang bila imam sujud, dia selok kain. Cedek. Imam mana tak pakai underwear. Faham?
soalan seterusnya. Apakah hukum kita hafal Quran patut kita lupakannya? Tengok, kalau lupa kerana sudah tua. Nah, tak berdosa. Tapi sengaja kita malas nak ulang, lupa pun lupalah, berdosa. Okey? Nah, tapi kalau uzur syar'i, tua tu lain. Dulu dia hafal Quran 18-20, memang ingat. Sekarang dah 74. Dah tak ingat, tak berdosa. Bayang kalau 94. Ha? Jangan politik, contoh. Saya pernah dengar ceramah ustaz di Segambut. Hujah ustaz UAI mengenai kentut parat. Saya ingat saya ustaz beritahu jika bunyi itu dari luar, tak batalkan wudu. Kecuali bunyi daripada dalam. Perbetulkan saya jika saya lupa. Kentut parat ini ada satu dan dua. Yang satu batal, yang dua tidak batal. Mana kentut kemaluan wanita yang batal? Angin dari dalam keluar, menerjah pintu parat, mengeluarkan bunyi. Prek, itu batal. Itu dipanggil keluar khuruju syaid min sabila ini. Batal wuduk, keluar suatu dari kemaluan depan atau belakang. Adapun kentut yang kedua tak batal, kentut parat, bukan angin daripada lubang rahim. Itu hanyalah letupan angin yang terbuka, yang terperangkap dalam parat. Parat ini dia ada dua bibir. Dia terbuka. Kadang-kadang dia kering. Bila dia kering, kadang-kadang dia memerangkap angin di dalam. Pak, dia melekat bibir begitu. Pak, dia bergerak, pek bunyi. Itu bukan keluar angin. Itu angin luar yang terperangkap lalu terbuka. Faham tak ni? Jadi dia akan rasa daripada dalam ataupun meletup di luar. Dia lebih faham. Aku tak ada parah. Tak faham lah. Soalan seterusnya. Soalan yang terakhir lah. Yang apa benda lagi yang baki lebih kurang 40 atau 60 soalan lagi. Saya boleh jawab tapi lambat sikit. Nanti saya tulis dalam Facebook. Tapi kalau ustaz-ustaz lain jawab, itu yang terbaiknya. Kerana mereka lebih detail dalam menjawab soalan. Soalan terakhir, soalan bertulis. Yang nak tanya lisan, yang tak sekolah, tak pandai menulis, boleh bersedia. Mana tadi? Apakah hukum masak makan makanan yang dimasak oleh orang kafir? Jawabnya halal dengan dua cara. Cara pertama, ingredient bahan-bahan semua halal. Yang kedua, alat-alat memasak semuanya suci, maka halal. Nabi kata, seorang sahabat jumpa Nabi. Nahnu inna fi qaumin la yu'minu billah wal yawmil akhir. Ya Rasulullah, wahai Nabi, kami pernah pergi ke negara yang tidak beriman dengan Allah dan hari kiamat, iaitu negara orang Yahudi. Anahnu naqulu fi aniyatihim. Bolehkah kami makan di kedai-kedai mereka dan pinggan-pinggan yang mereka sediakan? Nabi kata, faghsiluhu awwala summa kulu fiha. Kena bersihkan dulu pinggan mereka baru halal makan di dalam. Faham lagi? Antara solat jemaah maghrib dengan kuliah maghrib, mana lebih penting? Jawabnya, solat maghrib wajib, kuliah maghrib pun wajib. Faham lagi? Mari kuliah saja tak sembahyang maghrib, berdosa. Mari sembahyang maghrib saja tak mendengar kuliah, berdosa. Dua-dua. Faham lagi? Dua-dua fardu. Okey? Jadi habis dah. Hak ni kita suruh pihak AJK buat keputusan sama ada saya jawab dalam internet, ada bukan 40 soalan lagi, atau ustaz lain jawab yang datang berkunjung ke sini. Faham? Ha. Jadi soalan lisan. Ada tak? Ha, baik. Assalamualaikum ustaz. Waalaikumsalam. Satu soalan. Ha. Kalau kita ragu-ragu dalam rezeki, adakah boleh membatalkan akidah? Ragu haram. Haram. Setengah ulama kata jadi kafir. Ragu tentang Allah. Allah kita tak boleh ragu. Yang boleh ragu tentang kita. Aku kentut ke belum? Boleh. Allah ni ada ke tidak? Balik awal. Bang, jangan. Tentang Allah tak boleh ragu. Tawakal macam mana? Tawakal. Kita buat dan serah pada Allah. Contoh, kita sampai di masjid, kita kunci handle. Wai suku. Ha, kita mari dengan wai suku. Nah, motor wai suku. Yang orang kepala botak tengok belakang.
Nah. Ha, itu mutu bersyukur. Okey, kita kunci tawakalnya ialah kunci dan hati Allah yang jaga mutu aku, bukan kunci. Faham lagi konsep tawakal? Buang speaker, buang speaker. Saya nak tanya Ustaz, apakah hukum jika seseorang berceramah bebas menyatakan bahawa Quran itu adalah makhluk? Quran itu makhluk. Ha. Baik, apa hukum kita kata Quran itu makhluk? Quran itu ada dua. Satu kalamullah, satu yang ditulis dalam mushaf. Yang ditulis dalam mushaf itu memang makhluk. Tapi kalau kalam Allah yang hakiki sifat kalam, wa kallamallahu Musa taklima, Allah Ta'ala berkalam dengan Nabi Musa akan sebagai berkalam, itu bukan makhluk. Nampak? Jadi maksudnya yang mana? Jadi oleh kerana itulah Al-Imam Syafi'i mengatakan sebaiknya kita jangan kata Quran itu makhluk. Ha, untuk menjaga daripada salah fahamnya orang awam. Okey? Lagi soalan? Ha, cepat, 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 cepat. Aurat daripada atas nampak kemaluan, batal. Kita semayang tak kancing, pakai jubah saja. Orang lalu ke atas nampak Angry Bird, batal. Lagi soalan? Kita ni left hander. Okey. Kalau kita buat kerja macam boleh lembu. Okey. Kita buat potong-potong lagi, ha. Hander. Hukumnya tidak sah kalau tak putus dua aurat. Kalau putus dua aurat, sah. Okey. Ha, walaupun sebelah tangan kiri. Faham? Ha. Lagi soalan? Ha. Seorang apa? Suka marah. Selalulah hidup dalam keadaan ada wuduk. Innal ghadaba minasyaitan wa syaitan minan nar. Nabi kata marah itu dari syaitan. Syaitan itu dibuat daripada api. Faman ghadiba falyatawadda innama tufin nar alma'u. Sebenarnya yang memadamkan api itu ialah air. Maka siapa yang bermarah falyatawadda, selalu ambil wuduk. Amalkan wuduk jangan untuk semayang tapi untuk seharian kita. Nak keluar dengan kawan breakfast, ambil wuduk. Nak balik rumah, nak buka komputer, nak taip komputer, batal wuduk, masuk tandas, ambil wuduk. Siapa yang sentiasa dalam wuduk, penyakit marahnya akan hilang. Okey? Lagi soalan? Ustaz, ha? Saya nak tanya, macam mana kita nak hindarkan diri daripada sahabat yang dengki? Orang dengki kita, sakit hati, tak boleh hindar. Kita doakan kepada Allah supaya dia diberikan sifat yang baik dan kita kesabaran. Nah, sebab Nabi pun orang dengki. Kalau awak tak mau orang dengki, boleh awak buang nikmat Allah. Tak boleh, awak akan dapat nikmat. Maka likulli zi ni'matin mahsudun. Setiap orang yang dapat nikmat mesti ada orang dengki. Doakanlah kebaikan untuk orang yang dengki kepada kita. Okey? Lagi soalan? Ada wuduk pijak tahi. Wuduk tak batal. Wuduk tak batal. Walaupun pijak seminggu. Faham? Yang batal empat perkara. Iaitu keluar suatu dari kemaluan depan atau belakang. Yang kedua tersentuh perempuan kulit tanpa lapik yang sah bernikah. Yang ketiga tidur, hilang akal, pitam dan sebagainya. Yang keempat pegang kemaluan. Yang lain tak sah tanya, tak batal. Okey? Lagi soalan? Belakang sekali. Kuat. Hukum panggil anak syurga bagi anak yang kurang upaya. Jawabnya bukan kata kurang upaya. Anak orang kafir pun boleh panggil anak syurga yang ada upaya. Kerana apa? Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Semua bayi, anak orang kafir, anak Kristian, anak Buddha, anak Hindu, anak Mary Krishna, anak apa lagi? Anak etis, anak komunis, anak siapa pun yang belum baligh,
semuanya yu ladu alal fitrah, semua bersih, tidak ada dosa. Maknanya kalau mereka mati masuk syurga. Jadi kita panggil anak syurga. Nah. Syekh Ali, Dr. Ali Jumaaf dalam fatwa Lajnah Fatwa Azhar mengatakan panggilan anak syurga sebenarnya adalah doa daripada ibu bapa. Dipanggil memanggil dengan nama yang baik, mudah-mudahan menjadi doa yang dimakbulkan Allah. Hei anak syurga, mari sini. Anak dia jahat sekalipun, anak dia isap dadah, dia tak panggil anak yang jahat, dia panggil anak yang soleh, mari kepada ku sekejap. Padahal anak isap dadah, dia panggil anak yang baik. Itu sebenarnya doa. Apatah lagi kalau anak yang dalam soalan kurang upaya. Ada ustaz yang marah panggil anak itu anak syurga. Ini masalah. Faham? Ha. Neh, boleh panggil. Nampak? Ha. Jadi kita nak nak mengair laut dalam, dia tali kena panjang. Faham tak ke? Ha, ni 2-3 tahun mengaji tu berasa macam Imam Ghazali dah. Ha, dia patuah pelik-pelik dia ni. Faham? Ulama muktabar semua kata boleh. Neh, itu doa. Anak kita jahat pun kita panggil anak syurga. Sebagai mudah-mudahan Allah tukar sikap dia jadi baik. Faham tak ke? Ha, yang tak boleh kita nak tujuan memberi fitnah. Nak mengatakan anak kita anak syurga, anak orang bukan anak syurga. Itu haram panggil lagu tu. Okey? Soalan seterusnya. Ni, awak angkat tangan. Cepat, cepat, cepat. Fast and furious. Kuat, kuat. Ha. Mana soalan? Soalan. Itu cerita. Ah, cepat, cepat, cepat. Ha. Dia ada orang kata kalau kita pakai burdah, pakai niqab, tak boleh tutup muka masa sembahyang. Jawabnya kena faham. Apa yang tak boleh? Hukumnya, setengah ulama kata makruh sembahyang memakai niqab. Okey, pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, tidak makruh. Khilaful aula. Pendapat yang ketiga, harus ditutupnya. Asalkan dahinya terbuka untuk sahnya rukun solat, iaitu dahi tidak berlapik. Kena faham mak tu? Faham lagi? Ha, okey, lagi soalan? Ya. Yeah. Hukum ambil wuduk dalam tandas sah. Ramai orang larang. Tak betul tu. Yang tidak sah, ambil wuduk dalam mangkuk tandas. Lagi soalan? Ha. Solat tahajud sunat. Ilmu wajib. Bukan solat di tempat yang tidak menghalang pandangan orang. Okey? Ha. Anak soleh mana anak yang beriman. Okey? Lagi. Boleh tak kita jimat dengan isteri kita? Dalam keadaan hati kita sentiasa ingat Allah. Kita bersetubuh hati ingat Allah. Boleh. Yang tak boleh mulut. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ada tak ni? Lagi soalan? Ada lagi? Dah, aku nak balik ni. Ha. Direct, direct. Ha. Okay. Nama bukan 99. Nama berjuta-juta. 99 dalam Quran. Okey? Ha, betulkan balik. Lagi soalan?
Okey. Apakah kelebihan anak ziarah kubur ibu bapa? Kalau ibu bapa masih hidup, apakah keuntungan kelebihan ibu bapa jika anak balik ke kampung? Hati yang rasa senang tak anak balik? Senang. Suka tak? Suka. Boleh tak kita rasa hilang kesunyian anak balik? Sama dengan orang dalam kubur. Dalam kubur dengan dalam dunia ada benda yang sama, ada tak sama. Nisbah kesunyian sama. Nampak? Sebab tu Nabi kata zurul kubura fa innaha tuzakirul akhirah. Bagi orang yang nak ingat akhirat, pergilah ziarah kubur. Maka kita ziarah kubur. Syekh Atiyah Saqar, Rais Lajnah Fatwa Universiti Al-Azhar, tiga kelebihan ziarah kubur. Yang pertama, kita ingat pada akhirat. Yang kedua, Allah redha dengan perbuatan kita. Yang ketiga, orang yang kita ziarah rasa hilang kesunyian dan jadi suka dengan sebab anak atau orang yang zahir yang ziarah datang dengan kita. Hadis sahih, bila kita beri salam kepada penghuni kubur, assalamualaikum ya ahlal kubur, Allah kembalikan roh dan dia menjawab salam. Tetapi kita tidak mendengar. Faham tak ni? Dan bila mayat itu dia kenal orang yang ziarah ketika hidup, masa mati pun dia kenal. Dan dia rasa gembira dengan kedatangan orang tersebut. Jadi menggembirakan orang susah, hukumnya apa? Itu jawapannya. Kenapa kita panggil orang susah? Orang mati ni macam duduk dalam laut yang bergelora. Al-mayitu fil qabri kal gharikil mughawis. Mayat di dalam kubur sama seperti orang yang sedang lemas di dalam laut. Yang tadiru da'wata ahlillah, menunggu-nunggu doa dan kedatangan ziarah anak bininya ke situ. Fa'iza laikathu, bila anak istrinya berdoa bagi mayat di kubur atau ziarah ke kuburnya, kanat lahu khairum minad dunya wa ma fiha, kedatangan mereka lebih mahal harganya daripada seluruh dunia kepada penghuni kubur itu. Soalan seterusnya, belakang sekali. Waalaikumsalam. Kita bersyahadah tidak ada sanad. Gitu. Neh. Jadi di mana kita ambil syahadah itu? Syahadah asyhadu an la ilaha illallah, Nabi ambil dengan Jibril. Okey. Jibril ajar Nabi. Siapa dengar? Sahabat dengar. Okey. Bila sahabat dengar yang sesama dengan Nabi. Faham? Maka sahabat yang tidak hadir, apa hal dia? Terputus tak? Itu maktok dia panggil. Adakah masa dia Nabi cerita, masa Jibril mari mengajar syahadah, adakah 124 ribu sahabat duduk situ? Tak. Dalam kitab hadis, beberapa orang sahaja. Nampak? Kemudian, cerita tentang syahadah itu tersebar. Syarat nak jadi Islam. Cerita begitulah tersebarnya syahadah sampai ke negeri kita tanpa sanad dengan perseorangan. Hukumnya harus, walaupun sanad itu lebih baik. Jadi siapa yang kata kalau putus sanad itu syahadah, tidak sah Islamnya, dia sudah mengkafirkan ratusan ribu sahabat Nabi yang tidak hadir ketika syahadah disampaikan kepada Nabi oleh Jibril alaihi salam. Soalan seterusnya. Seorang pandai agama, dia komplain bila imam salah. Itu betul. Tapi dia tak nak naik. Awas dia naik. Tak apa. Sebab dia tak wajib jadi imam. Faqih tugasnya menegur kesalahan. Yang tak boleh, dia pandai agama. Semua tak betul. Yang betul pun tak betul. Itu tak boleh. Ni imam tak betul, baru dia tegur. Itu boleh. Yang tak boleh, semua orang tak betul. Itu bukan faqih. Itu iblis. Tak.
Lagi soalan, Mak. Aku balik tutup kedai. Waalaikumsalam. Okey, air kencing keluar. Okey. Aku ni kencing ke belum? Kencing ke belum? Okey. Kentut ke dak lagi? Kentut ke dak lagi? Jadi kalau kentut nak keluar sembahyang. Dengar baik-baik. Nabi kata siapa sedang solat, kemudian terasa was-was atau ragu, sudah kentut atau belum? Faham? Maka jangan berhenti sembahyang. Yang kita berhenti ialah memang sahih. Nabi kata dengar bunyi. Boom! Baru keluar. Nabi tak buat boom. Nabi sebut dalam hadis, dengar bunyi. Saya buat contoh. Ya. Faham lagi? Ha, kentut tak lagi? Ya? Tak. Itu syak dia panggil. Idrakul mustawi bainal amrain. Apa makna syak? Atas kentut atau tidak, dua pekerjaan, kita tak dapat pastikan mana satu betul. Mustawi. Faham? Ha. Kencing kita juga. Macam keluar kencing lah. Tak batal. Ke air kencing? Tak batal. Macam air kencing ni? Tak batal. Yang batal, dah kencing. Ha, tu batal. Faham? Ha, itu gangguan-gangguan syaitan ke atas umat manusia. Sebab mereka sudah berjanji depan Allah, bukan saja hal-hal lain. Dalam semayang, mereka kacau lagi. Okey? Ha, itu syaitan. Sebab apa? Sebab syaitan sudah janji, bila syaitan dihalau oleh Allah dari syurga, dihukumkan jadi kafir, syaitan sakit hati dengan kita manusia, dia berjanji depan Allah. Syaitan berjanji depan Allah, la'uwiyannahum ajma'in, aku akan kacau semua umat manusia. Luar semayang, dalam semayang, luar tidur, dalam tidur, dalam kerja ibadat haji, habis aku kacau. Soalan dia sekarang, betul tak syaitan yang berjanji nak kacau kita dan dia menunaikan janji dia? Betul tak? Betul. Kerana syaitan, jahat-jahat syaitan tunai janji. Orang yang tak tunai janji lebih jahat dari syaitan. Faham lagi? Jangan politik. Ini contoh. Lagi soalan? Apakah hukum menikah dengan perempuan yang mengandung anak haram? Ha. Hukumnya sah nikah. Yang viral dalam Facebook tidak sah. Ha, batu sanad Facebook berat sikit. Faham lagi? Ha, sanad kalau boleh talaki. Hard copy dengan kitab turah. Bukan Facebook tu salah semua. Tapi kadang-kadang PDF tu terjadi kesalahan. Faham lagi? Ha. Dengar baik-baik. Nanti dulu. Hukum kita kahwin dengan awek kita. Awek kita ni, dia ni, telah melakukan zina dengan orang lain. Kita kesian dengan dia, kita kahwin dengan dia. Dan ada anak zina mengandung dalam perut dia. Faham tak ke? Hukum kahwin dengan dia adalah sah. Cuma dalam mazhab Hanafi, tidak boleh setubuh melainkan selepas selesai daripada beranak. Ingat tak tu? Sampai mati ingat. Membuka kitab besar mana pun, itulah jawapannya. Okey? Dalam mazhab Syafi'i, makruh setubuh dengan dia lepas nikah. Nak? Ya? Hilang makruh selepas selesai beranak. Ingat dah. Lagi soalan. Ya, 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 ya. Bolehkah doa antara dua khutbah diamalkan atau dibaca selepas solat fardu? Boleh. Allah kata, Udu'uni astajib lakum. Doa lah. Aku perkenan kepada kamu. Perintah doa ini dipanggil perintah yang mutlak. Tidak ada kait dengan masa. Bila masa saja kamu berdoa, silakan. Cuma bila doa itu diamalkan oleh Nabi pada tempat yang tertentu, kita buat sama macam dalam Nabi buat, afdal. Okey? Soalan lagi. Apakah hukum? Sangka buruk. Kita sangka orang itu tak betul. Boleh jadi betul sangkaan itu. Boleh jadi tak betul.
Lepas tu dia panggil zon. Maka dalam Quran kata inna dhanna ba'dha dhanni ismun. Kamu boleh sangka orang, tapi ingat kalau sangkaan kamu itu salah, kamu berdosa. Maka sebahagian daripada sangka itu adalah membawa dosa. Oleh kerana itu, jangan sangka buruk dahulu, sangka baik dahulu, melainkan sudah ada bukti. Kita balik malam, bawa kereta tengok ada seorang laki-laki tidak dikenali berhenti depan taman. Boleh jadi tunggu orang, itu sangka baik. Boleh jadi nak mencuri, sangka buruk. Faham? Oleh kerana tidak ada bukti jahat, sangka baik dulu disuruh syarak. Faham tak? Soalan yang ketiga sebelum akhir. Ha, dia. Tiga orang lagi boleh. Ha, dah boleh? Tanya dah. Lagi. Kuat-kuat. Macam laki-laki. Siapa dengar? Nafkah isteri dengan ibu, isteri dulu, ibu nombor dua, mertua nombor tiga. Okey, cukup. Lagi. Saya tanya dua soalan, ya. Yang pertama, setengah pilihan rumah tablik kita, rumah tabliknya, diorang berpendapat, berkata, kita berkumpul kepada ibadat. Bila kita berkumpul kepada ibadat, Allah akan berikan kebenaran. Jadi, bagi saya, pendapat itu bukan tak betul-betul. Tapi kalau kita fikir pada pergi realiti, ya, pada yang nyata, ya, Rasulullah dia betul hendakkan kemenangan, dia berhijrah daripada Mekah ke Madinah untuk dan juga bila dia bila mana soalan ni, soalan ni bila kita apa ni berkasa di Madinah, Rasulullah boleh membina kerajaan. Tahu soalan dia, soalan dia. Jadi bagi saya dua tablik ni dia macam dia pada ibadat je. Dia tidak melibatkan diri kita pun. Dia gini, tak kira jemaah mana pun, kena konsepnya daripada Rasulullah. Okey, tak, saya tak ada pendapat. Yang satu tentang kita ni, tentang makanan yang betul banyak juga bukan ke Islam, menggunakan nama Melayu untuk mengajarkan makanan yang kita kata yang tak halal. Jadi apa pada perangan ustaz supaya benda ni yang kita melibatkan kepada. Okey dah. Dan kadang-kadang kalau kita ni dia bukan ni tak kisah. Tahu, saya tahu dah. Okey. Yang pertama tentang jemaah. Ada satu jemaah dia kata kita tak payah larang orang buat kerja jahat dan kita buat baik je. Allah tolong kita. Itu salah. Dia nak tahu salah tak salah, kita ni kena ikut Rasulullah. Nampak? Yang selamat ni, Nabi kata, ma ana alaihi wa ashabi. Yang lain semua masuk neraka. Jadi jalan aku, sahabat aku. Jalan aku, man ra'a minkum munkara fayughayyir. Benda mungkar, wajib kena halang. Nabi tak kata, barang siapa tengok benda mungkar, balik semayang dua rakaat. Faham? Itu konsep kita. Kenapa turun? Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas pada sahabat. Kamu sahabat sebaik-baik manusia di pada muka bumi ni. Betul tak? Apa sebab? Kerana ta'muru nabil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu ajak orang buat baik, kamu larang golongan yang melakukan kemungkaran. Wa tu'minuna billah, kamu beriman dengan Allah. Kalau buat baik saja tak larang kemungkaran, itu bukan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, iaitu makan kedai orang kafir. Kalau kedai orang kafir itu halal, kedai orang Islam itu haram. Mesti makan kedai orang kafir. Kerana makan ini nak halal, bukan nak kedai, nak halal. Allah kata, ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Wahai manusia, makanlah yang di bumi itu halal dan baik. Tetapi kalau kedai orang kafir halal, kedai orang Islam pun halal, dulukan orang Islam.
Kerana Allah kata Islam ini rohama ubainahum, kasih sayang bersama-sama mereka yang beriman. Faham tak lagi? Kalau kita sekarang bukan kedai orang kafir halal, kedai orang Islam halal, kedai orang kafir haram pun kita makan juga kedai orang kafir. Pasal apa? Pasal kita tidak ada keimanan dalam hati. Bila iman tidak ada, perasaan takut makan haram itu tidak wujud sama sekali. Bang, orang yang percaya ada hantu bawah pokok tu, barulah dia tak lalu kerana datang rasa takut dalam hatinya. Orang yang tak percaya cerita hantu tu, dia tidak ada rasa takut dan dia berani lalu. Orang yang berani makan haram walaupun dilarang oleh ramai ulama, tetap buat tak kisah makan haram. Bang, tetap mendulukan makanan orang kafir kerana mereka tidak ada kepercayaan di dalam hati. Kenapa tak ada kepercayaan? Kerana mereka memang tidak pedulikan masalah iman pun dalam kehidupan mereka. Itu puncanya. Apa yang berlaku sekarang ialah Allah ajar kita kerana kita selama ini kurang ajar dengan Allah. Faham tak? Jadi terimalah ajaran Allah ini dengan dipermain-mainkan oleh orang kafir, supaya kita bersatu balik, kembali pada ajaran yang benar. Nah, baru Allah tolong kita. Tolong diri kita dulu, Allah tolong kita. Anytime, anywhere, any place. Soalan yang terakhir. Haria. Ha. Ada tak? Ha, belakang. Musafir hari Jumaat. Ha? Tak faham. Dia tak dia subuh, dia kata subuh. Tak dengar pun subuh. Bertolak lepas subuh. Kena sembahyang Jumaat ke tak? Ada masjid tak? Tak ada masjid, mana kena sembahyang Jumaat? Orang yang bertolak selepas subuh dan laluannya ada masjid, wajib sembahyang Jumaat. Itu pendapat muktamad. Orang yang bertolak sebelum subuh tak wajib sembahyang Jumaat. Faham? Tapi kalau bertolak lepas subuh, ada masjid pun tak boleh berhenti, tak wajib. Yang wajib sembahyang Jumaat, tolak lepas subuh, dua syarat. Pertama, ada tempat sembahyang Jumaat. Yang kedua, dia boleh berhenti. Dah kalau naik kapal terbang, takkan nak pakai percut. Kapal flight pukul 8 pagi. 8 pagi belum subuh, sebelum lepas subuh. Lepas tu boleh tak kita nak call pilot sebelum flight sebelum subuh? Ikut kita ke ikut dia? Ha, itu dipanggil kenderaan yang kita tidak ada kuasa atasnya. Faham? Tapi, nah, itu semua tak sembahyang Jumaat. Harus. Lepas tu nak tunggu flight belum subuh. Orang mas kata tak ada kalau fly ke Australia semua lepas subuh. Dia tak ada sewa sendiri boleh RM40,000 sejam. Nak bayar? Faham? Kena faham baik-baik. Yang wajib sembahyang subuh lepas Jumaat, betul tak? Kita yang drive sendiri dan lalu-laluan yang ada Jumaat. Faham? Ha, ini tak faham. Terima kasih yang bertanya. Seluruh yang bertanya, awak yang paling banyak dapat pahala. Kerana awak tukang tanya, orang lain dapat jawapan. Yang tukang jawab tak dapat banyak pahala. Tukang tanya paling banyak pahala. Nah, sama ada tanya dengan kertas atau dengan lisan. Dan minta maaf banyak-banyak kerana ambil masa yang panjang secara paksa dari tuan-tuan dan puan-puan. Mudah-mudahan kita dirahmati, dipertemukan pada kali yang lain. Eh? Kita doakan supaya Allah selamatkan negara kita daripada jerbu, daripada segala malapetaka dan yang tidak sepatutnya. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutakabbala wa rizqan halalan tayyiban mubaraka. Allahumma na'udhu bika min ilmin la yangfa' wa min kalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha.
Allah makhtim lana bi husnil khatimah wa la taqtim alayya Allah bi su'il khatimah. Allah maj'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa ja'al tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allah la taj'al fina wa la ma'ana syakin wa la mahruma. Allah maj'alna fi hadhihi al-laylati mubarakatan minas su'ada'il maqbulin wa la minal asqiya'il mardudin. Allah sallimna sallim auladana azwajana ikhwanana biladina hadha malaysia min kulli marar wa min kulli marid wa min kulli ashqawah min ad-dunya ila al-akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah qina adhaban nar. Sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allah.